Apa kabar Kestrians? Balik lagi nih di channel Kespeak Official. Tak bisa dipungkiri kalau kesan pertama bertemu seseorang pasti dilihat dari penampilan fisik. Khususnya untuk para wanita, pasti melirik pria dari segi ketampanan wajahnya, badannya atletis dan penampilannya yang rapi. Jangan heran kalau salah satu pesona pria yang bikin wanita tak bisa berkedip adalah saat mereka menggunakan kacamata. Bisa dibilang sih tingkat ketampanannya akan naik 2 kali lipat, termasuk dengan pesona para artis pria muda berikut ini. Eits, sebelum kita simak info lengkapnya, yuk klik tombol subscribe plus nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu selalu dapat update video-video terbaru dari channel ini. Udah gak sabar ya? Yuk langsung kita bahas selengkapnya. Number 7. Mantan pebasket dengan segudang prestasi ini sukses juga dengan karirnya di bidang akting. Denny Sumargo baru-baru ini meraih penghargaan sebagai pemeran pria pendukung terbaik di Indonesia Movie Actors Award berkat aktingnya dalam film A Man Called Ahok. Ia pun dikenal sebagai sosok yang unprepared dengan penampilannya. Walaupun dikenal sebagai seorang atlet dan adventurer, tak jarang ia muncul dengan gaya yang lebih dewasa dengan tambahan kacamata yang ia kenakan. Pasti kamu setuju kan kalau tampilannya jadi tambah keren dan bikin geleng-geleng kepala. Number 6. Sejak kemunculannya di belantika musik Indonesia, penyanyi muda yang satu ini langsung mencuri perhatian karena looknya yang imut dengan kacamata dan lesung pipitnya. Tahun berganti, gaya yang dipilih Afgan pun berubah. Ia tampil lebih necis dengan gaya rambut side part plus kiblat fashion yang lebih kekinian. Kacamata yang tak pernah lepas pun jadi fashion item wajib yang semakin melengkapi gaya kerennya. Pantas saja, banyak wanita yang tak hanya tersihir oleh suara emasnya, tetapi juga karena tampilannya yang memesona. Number 5. Junior Lim dan kacamata frame bulatnya jadi dua hal yang tak terpisahkan. Suami dari Putri Titian ini sebenarnya punya wajah yang imut jika dibandingkan dengan pria seumurannya. Item kacamata yang dikenakannya pun justru tidak menambahkan kesan dewasa, melainkan membuat tampilannya jadi lebih muda dan santai. Buat kaum hawa yang suka dengan pria humoris, pasti suka deh sama gaya dari Junior Lim ini. Number 4. Siapa sih yang gak kenal Iqbal alias Dilannya Milea ini? Yang masih jadi sosok pria idaman pada remaja wanita di Indonesia. Gombalan Dilan yang seolah melekat pada Iqbal pun semakin membuat hati terpikat. Apalagi setelah kamu mengetahui pribadi Iqbal sesungguhnya. Aktor yang punya prestasi hebat di bidang akademik ini bertransformasi dari tampilan boyband cilik yang imut menjadi remaja tampan yang kece abis. Iqbal dan kacamata pun jadi paduan sempurna yang semakin membuat tampilannya cool dan smart. Number 3. Indahnya kisah cinta antara Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata jadi salah satu momen yang menjadi sorotan para netizen. Pernikahan impian bak di film-film romantis berhasil mereka wujudkan dengan sangat indah. Walaupun usia Dimas lebih muda daripada Nadine, tetapi tak membuat aura kedewasaannya kalah. Hal tersebut bisa dilihat dari gaya berkacamatanya yang semakin membuatnya berkarisma di usianya yang masih muda. Number 2. Siapa sih yang menyangka mantan artis cilik ini akan menikah muda dengan sosok wanita bernama Claudia Adinda? Walaupun wajahnya masih terkesan imut dengan pipinya yang cabi, tetapi kesan dewasa ditampilkannya dengan tambahan item kacamata bulat yang kini selalu ia kenakan. Apalagi kalau melihat wajahnya yang berkumis dan berjenggot, langsung dia lupa dengan sisa dam yang lucu dan mengemaskan dulu. Number 1. Bukan cuma suaranya aja nih yang bikin baper. Tetapi vokalis dari Yovie and Uno ini berhasil mencuri perhatian dengan gayanya yang manis bak opa-opa Korea.
Kacamata bulat andalannya selalu cocok dengan gayanya yang simple dan kekinian. Mau pakai kaos dan jeans atau kemeja dan jas, Dikta tetap tampak memesona. Nah, jadi di antara laki-laki ganteng itu, siapa hayo yang bikin kamu enggan berkedip? Langsung deh kan, pada terpesona. Alright, sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa tinggalin komen di bawah ya, serta like dan share video ini ke semua sosial media kamu. Bye, see you guys next time, Kestrian!